Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dapat bertemu lagi dalam sesi lecture sesi 2 ini, yang lecture subjek falsafah politik pada hari ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung. Minggu lepas kita dah menyentuh tentang apa itu utilitarianisme dan juga sanggahan-sanggahan ke atas utilitarianisme, dan juga hari ini insya-Allah kita akan tengok apa balasan daripada utilitarianisme ke atas sanggahan-sanggahan ke atas mereka. Jadi dan selain daripada itu, insya-Allah kita akan masuk kepada tajuk yang lain, iaitu pluralisme dan juga demokrasi. Apa itu pluralisme? Apa kepentingan pluralisme? Kenapa kita perlukan pluralisme? Bagaimana pluralisme yang perlu difahami itu? Dan kemudian ini kena terang juga, kalau tidak nanti orang chop saya pluralis. Orang lain bukan boleh. Okey. Jadi dan seterusnya, akhir sekali kita akan melihat kepada demokrasi. Apa itu demokrasi? Kenapa penting dan perlunya demokrasi waktu ini, dan why do we care? Jadi insyaAllah sekarang ni, sebelum kita mulakan apa-apa, saya mula-mula ingin sekali bawa perhatian pendengar semua kepada satu ayat Quran dalam surah Al-Furqan ayat 63. Dalam surah Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa, dan adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka menjawab dengan kata-kata yang baik, qalu salama. Jadi saudara sekalian, sekarang ini apa signifikannya ayat ini dalam kehidupan kita sekarang? Peringatan untuk diri sendiri dan juga sahabat-sahabat di luar sana ialah, zaman sekarang ini zaman fitnah menggila. Dan orang cakap sana, cakap sini, tengok dalam Facebook pun jadilah. Dan kalau saudara perasan, dalam Facebook saya tu adalah seorang pengomen yang setia mengomen. Tapi masalahnya saya pun tak faham apa yang dia komen. Jadi apa yang kita boleh buat dalam keadaan sebegini, saudara? Yang pertama, elakkan daripada kita balas dengan emosi. Mungkin kita tahu bahawa dia komen dengan emosi, dia komen benda-benda yang tak relevan dan sebagainya. Tapi elakkan balas dengan emosi, balas dengan hujah-hujah yang berlandaskan ilmu. Jadi ini ciri-ciri ibadur rahman yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, bahawa apabila dia disapa oleh orang jahil, maka dia balas dengan cara yang baik. Dia disapa oleh orang jahil, balas dengan cara yang tidak menghina orang itu semula, tetapi gunakan cara yang berlandaskan ilmu. Kalau memang dah habis tak ada kaitan, cakap dekat dia bahawa komen tuan ini tak ada kaitan, komen tuan ini saya tak akan layan kalau hanya berkisarkan serangan peribadi semata-mata dan sebagainya. Jadi saudara sekalian, setakat itu kita punya peringatan pendek sebelum kita mulakan sesi kuliah kita pada malam ini. Jadi pada minggu lepas, saya sudah terangkan bahawa dalam falsafah politik ni dia ada empat benda yang utama, yang paling asas. Yang pertama ialah ethical framework. Ethical framework ataupun kerangka etika ni bermaksud, sebelum itu, ini bilik saya. Okey. Ethical framework ataupun kerangka etika ini membawa maksud bahawa how humans conceptualize the conception of good or bad. Maknanya macam mana manusia itu keluar dengan pemikiran bahawa benda ini baik dan benda itu buruk. Etik, salah satu cabang dalam falsafah iaitu etik. Jadi dalam untuk membentuk mana-mana pemikiran dalam falsafah politik, sebab falsafah politik ini dia punya, kenapa lahirnya satu cabang ilmu yang dinamakan falsafah politik ini ialah sebab filsuf-filsuf, pemikir-pemikir terdahulu memikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk menguruskan negara,
untuk menguruskan rakyat, untuk menguruskan hubungan antara negara-negara. Jadi disebabkan ini muncul falsafah-falsafah politik yang terlalu banyak. Dalam tradisi Cina, kita ada legalisme, kita ada Confucianisme, Confuze, Laozi, Mozi dan sebagainya. Dalam Yunani, kita ada Aristotle, Plato, Socrates dan sebagainya. Jadi, semua ini berkisarkan kepada bagaimana manusia mahu menguruskan hubungan dengan manusia lain dan mahu menguruskan pentadbiran, menguruskan pemerintahan dan sebagainya. Jadi, sebab itu, benda paling asas ialah ethical framework. Bagaimana manusia itu muncul pemikiran bahawa benda ini baik dan benda itu buruk. Baik, minggu lepas kita dah tengok kepada utilitarianisme, bahawa benda yang baik atau buruk ditentukan berdasarkan utility, berdasarkan pleasure ataupun the absence of pain. Macam mana kesakitan ataupun penderitaan dapat dihilangkan, dan juga keseronokan dan kebaikan dapat dimaksimumkan. Jadi antara idea utilitarianisme ini ialah benda yang baik ialah benda yang dapat membawa kebaikan maksimum. Maksudnya benda yang paling ramai orang boleh rasa kebaikan tersebut, itulah benda yang baik. Itu dari sudut pandang utilitarianisme. Dan kita pun dah bincangkan bahawa sanggahan paling ketara terhadap utilitarianisme ni ialah deontologi. Deontologi menyebut bahawa manusia ini ada masa it is required for a human not to maximize good. Diperlukan untuk seorang manusia itu ada kalanya untuk tidak memaksimumkan kebaikan ataupun ke pleasure yang dirasai oleh orang. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sambung dengan yang pertama. Kita akan telusuri bagaimana utilitarianisme dia membalas sanggahan-sanggahan ini, dan kemudian kita akan buat comparative analysis, timbang tara analysis, bagaimana kita adakah utilitarianisme berjaya menjawab, dan saya akan bentangkan pendirian saya berkenaan tajuk ini. Baik. Jadi John Stuart Mill dalam bukunya, dalam essay utilitarianism, ada dalam buku ni, ini buku On Liberty, ada 4 essay dalam ni, salah satunya ialah bertajuk utilitarianism. Jadi, John Stuart Mill dalam buku Utilitarianism ada menggariskan beberapa sanggahan terhadap utilitarianism, dan ada cuba menjawab. Yang saya buat catatan ada 4 sanggahan yang utama, dan ada beberapa lagi yang saya tak buat nota. Ada dalam essay ni, boleh dapatkan. Kalau di Manchester, saya beli buku second hand £3. Okey. Jadi seterusnya, baik, yang pertama kita nak tengok sanggahan terhadap utilitarianisme yang saya dah sebut minggu lepas ialah apa yang disebut oleh Amartya Sen dalam Development as Freedom, dalam tajuk yang nombor 3 iaitu The Foundations of Justice. Dia menyebut bahawa setiap orang ada informational base yang berbeza. Setiap orang ada menghargai benda yang berbeza-beza. Saya contohnya, contoh, saya menghargai PS3 sebagai sesuatu benda yang baik untuk saya. Maka bila saya dapat PS3, saya akan rasa bagai di surga. Orang lain, boleh jadi dia menghargai benda lain, coklat. Dia dapat coklat, dia rasa, oh that is the best thing in the world yang dia boleh dapat. Baik, jadi cara John Stuart Mill menjawab isu ini, perlu diingatkan bahawa Amartya Sen menulis buku boleh kata 100 tahun lebih lewat daripada John Stuart Mill. Tapi apa yang saya nampak dalam penulisan John Stuart Mill, jawapan daripada Mill boleh jadi relevan untuk digunakan sebagai jawapan terhadap isu informational base. Maka dalam informational base ini, setiap orang lain-lain. Setiap orang dia meletakkan asas yang lain untuk mengatakan bahawa diri dia seronok, diri dia dah dapat kebaikan dan sebagainya. Maka sebab itu extension kepada sanggahan ini ialah ada orang yang dia menghargai satu jenis keseronokan yang lebih rendah berbanding dengan orang lain menghargai keseronokan yang taraf dia lebih tinggi. Ada orang dia menghargai sensual pleasure, menghargai keseronokan
badaniah, jasad lebih utama. Ada orang dia lebih tinggi daripada itu. Dia menghargai keseronokan dari sudut spiritual dan juga mental. Bila dia boleh beribadah kepada Tuhan dia, dia rasa seronok, dia rasa tenang dan sebagainya. Jadi John Stuart Mill dia sebut bahawa yes, memang ada beza antara keseronokan yang akan dicapai oleh manusia yang meletakkan dia punya asas keseronokan tu terhadap benda yang rendah dan juga benda yang tinggi. Ini yang saya sebut sebagai nafsu rendah dan juga nafsu tinggi. Kalau macam utusan dan TV3 itu nafsu rendah. Okey. Jadi sebab itu apa yang disebut oleh John Stuart Mill ialah antara manusia dan juga binatang memang informational base dia berbeza. Dan satu ayat yang sangat popular ialah it's better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied, and it is better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. Maksudnya lebih baik untuk menjadi seorang manusia tak puas hati. Seorang manusia itu rasa tak puas hati terhadap apa yang dia dapat berbanding dengan seekor babi yang rasa puas hati. Dan lebih baik untuk jadi Socrates yang tak puas hati berbanding dengan seorang bodoh yang puas hati. Sebab rasional kepada apa yang disebut ini ialah yang pertama, yes, kita mengakui bahawa setiap manusia informational base-nya berbeza. Dan disebabkan itu, berbezalah konsep keseronokan yang akan dicapai. Kalau saya meletakkan kepuasan yang akan saya capai dengan membaca 2 buah buku pada satu bulan, boleh jadi orang yang tak reti baca, kepuasan dia hanyalah sekadar boleh makan banyak-banyak. Jadi kepuasan yang akan dicapai oleh saya ni lebih tinggi daripada dia. Sebab benda yang saya ada lebih daripada dia. Samalah manusia ada akal lebih daripada binatang tidak ada akal, maka kepuasan yang akan dicapai oleh manusia ini juga berbeza. Maka lebih baik untuk jadi manusia, lebih baik untuk jadi orang yang bijak, orang yang informational base-nya lebih tinggi tetapi tidak puas hati, tak sampai tahap keseronokan dia tu, daripada orang yang lebih rendah dia punya informational base tapi kepuasan dia sampai. Okey. Dan diteruskan lagi di huraian oleh John Stuart Mill ialah humans have faculties more than of animals. Fakulti manusia lebih daripada binatang. Kalau binatang dia ada fakulti sensual pleasure, boleh makan, boleh hubungan seks dan sebagainya. That's all, itu binatang. Tapi manusia fakultinya lebih. Dia ada mental dan dia ada spiritual. Maka secara logik ataupun secara boleh buat simpulan bahawa memang mestilah manusia akan mendapat akan memerlukan higher moral pleasure, not just mere sensation, seperti yang disebut oleh John Stuart Mill. Dan kemudian John Stuart Mill juga menyambung bahawa bila kita nak mengukur utility ini, kita jangan hanya melihat kepada kuantiti. Sanggahan ini boleh jadi dia melihat kepada kuantiti tetapi tidak kualiti. Kerana kualiti juga mesti diberi perhatian selain daripada kuantiti. Maka satu lagi ayat yang saya rasa saya nak share ialah yang disebut bahawa seorang manusia yang berfikir lebih susah untuk dipuaskan hatinya berbanding seorang manusia yang tidak berfikir. Seorang manusia yang berfikir lebih susah untuk diberikan gula-gula berbanding seorang manusia yang tidak berfikir. Seorang manusia yang berfikir lebih susah untuk didoktrin oleh utusan dan juga TV3 berbanding seorang manusia yang tidak berfikir. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, disebut bahawa happiness or pleasure cannot be a rational purpose of life. Disebabkan doktrin utilitarianisme menyebut bahawa happiness ataupun pleasure, keseronokan ataupun absence of pain ini ialah kita punya penanda aras kepada kebaikan ataupun keburukan. Our conceptualization of good or bad is based on how much pleasure that we derive from our deeds. Jadi itu sanggahannya menyebut bahawa
cannot be rational purpose of life. Tak boleh menjadi tujuan hidup yang rasional. Disebabkan keseronokan sebenarnya ini tidak akan dapat dicapai. Unattainable, katanya. Maka disambung lagi oleh sanggahan tersebut, menyebut bahawa kalaulah happiness and pleasure is your rational purpose of life, so what is, what right has thou to be happy? Maka dia tanya, adakah hang ada hak untuk jadi gembira? Adakah hang ada hak untuk rasa bahagia? Jadi, maka dijawab oleh John Stuart Mill dengan yang saya rasa kurang menjawab soalan, tetapi saya terangkan jugalah, okay? Maka ditanya semula oleh John Stuart Mill yang quote ataupun ambil kata-kata daripada seorang sahabat dia, namanya Carlyle, seorang ahli falsafah jugalah kot. Dan maka soalan Carlyle kepada orang yang mengeluarkan sanggahan ini berbunyi, so if you asking that, you asking me what right has thou to be happy, so I'm asking you that, what right has thou even to be? Maka apa, adakah hang ada hak untuk wujud di atas dunia ini kalau hang mengatakan bahawa manusia tiada ada hak untuk menjadi gembira? Jadi kemudian John Stuart Mill bagi penerangan lagi dalam esei dia, ya, dia sebut bahawa apakah sebenarnya dimaksudkan dengan pleasure yang dia sebut. Yang pertama tranquility, and then dan yang kedua excitement. Tranquility ni maksudnya partially the absence of pain. Macam mana kita keluar daripada penderitaan, macam mana kita keluar daripada kesakitan. Dan juga excitement ini disebut oleh Mill juga sebagai bukan sekadar keseronokan dari sudut physical sensation, bukan sensation dari sudut physical semata-mata. Baik, yang seterusnya, satu sanggahan yang saya rasa sangat famous terhadap utilitarianisme, iaitu yang saya sebut minggu lepas, too demanding. Yang ada tiga benda tu, yang pertama perlu meletakkan ranking. Macam mana nak letakkan ranking? Jadi yang kedua is too demanding. Yang kedua ialah utilitarianism, willing to do anything if only it maximize utility. Yang ketiga is too demanding. Dan yang ketiga ini, standard utilitarianism ni ialah dikatakan too high for humanity. Terlalu tinggi untuk dicapai oleh seorang manusia yang waras. Jadi, bila disebut sebegini, maka apa yang John Stuart Mill balas dalam bukunya ialah katanya, ethical standard etika ini sekadar satu asas. It is a foundation of what is right and wrong. And it has no intention of giving a feeling of duty towards people. Tidak ada ethical framework yang mengatakan bahawa ini ialah tugas manusia untuk ikut kerangka etika ini. Kerana katanya ia sekadar standard untuk menentukan baik dan buruk. Tapi manusia kalau nak ikut, ikut suka dia, tak mau ikut sudah. It is not a duty. It is just a standard. Kemudian disebut bahawa our action, setiap apa yang kita buat ini boleh jadi bukan kita buat itu bukan untuk mencapai apa yang terjadi. Sebagai contoh, saya bagi contoh, kalau seorang yang sedang menderita kelemasan dalam sungai ataupun tasik, maka kemudian ada seorang lagi datang menyelamatkan dia. Maka John Stuart Mill bagi contoh ini mengatakan bahawa kemungkinan orang yang menyelamatkan itu niatnya bukannya untuk selamatkan orang itu, tapi niatnya lain. Dan kemudian dia sebut bahawa 99% action done of other motives. Kita buat perbuatan, kita buat apa yang kita buat ini ada motifnya lain, ada motif yang lain sebenarnya. Kemudian ada lagi perbahasan motif versus intention dan sebagainya. Satu lagi contoh yang diberikan oleh John Stuart Mill ialah a tyrant, seorang pemerintah yang zalim, melihat, kalaulah a tyrant, seorang tirani melihat musuhnya sedang lemas
Kemudian tirani ini menyelamatkan musuh dia. Sebab bila dia selamatkan musuh itu, dia boleh menyeksa musuh itu dengan cara yang lebih smart, dengan cara yang lebih dahsyat. Jadi apa yang disebut oleh John Stuart Mill, dua itu perkara yang berbeza. Walaupun pada akhirnya niat dia menyelamatkan musuh dia untuk menyeksa musuh tersebut, tetapi bila dia selamatkan musuh itu daripada air, daripada lemas, itu satu perbuatan yang baik. Dan perbuatan menyeksa itu perbuatan yang lain. Jadi ini yang disebut oleh Mill sebagai etika. Dalam etika ini, dia ada perbahasan motif dan juga intention. Bila kita buat sesuatu, boleh jadi kita jadi untuk benda lain. Boleh jadi kita niatkan untuk benda lain, tetapi apa yang terjadi itu benda lain. Maka yes, itulah yang dibalas oleh Mill. Yang saya sendiri secara peribadi rasa jawapan ini seolah-olah defensif, seolah-olah tidak menjawab soalan pada asas soalan tersebut. Soalan tersebut mengatakan, kamu meletakkan satu standard yang sangat tinggi. Tapi Mill mengatakan, oh, ini hanya sekadar standard. Ini bukan tugas. Tetapi bila kita menyebut tentang standard etika, itulah benda yang manusia kena buat, yang manusia kena ikut. Bila kita sebagai ahli falsafah keluarkan satu pemikiran bahawa this is my ethical framework, inilah kerangka etika yang saya formulasikan. Jadi itulah jawapan Mill untuk persoalan tersebut. Dan yang kedua, yang keempat, salah satu sanggahan terhadap Mill lagi ialah, wih, berapa minit dah ni? Oh, 20 minit. Okay, satu lagi sanggahan terhadap Mill ialah renders man cold and unsympathizing. Membuang sifat simpati daripada manusia. Kalau manusia itu perlu buat sesuatu for the good of many, maka boleh jadi manusia itu macam yang saya cakap minggu lepas, menyeksa budak-budak ataupun membunuh orang, membunuh seorang kononnya untuk menyelamatkan lagi 20 orang dan sebagainya. Jadi hal ini menjadikan manusia itu mean, cold, berhati sejuk and unsympathizing, tidak ada simpati. Jadi apa yang dijawab oleh Mill ialah, it is not a complaint against utilitarianism, but it is a complaint against all morality. Maka sebenarnya complaint yang sebegini bukan complaint terhadap utilitarianism semata-mata, tetapi terhadap semua jenis morality. Kemudian disambung lagi, no standard in utilitarianism inconsistent with the fact that there are other things which interest us in persons. Baik, yang ini menimbulkan sedikit kekeliruan dalam kalangan orang yang membaca utilitarianism dan juga deontology. Sebab deontology, cara dia orang membidas utilitarianism, seolah-olah utilitarianism ini tidak memberi peluang langsung kepada seseorang untuk kadang-kadang ambil kisah tentang kepentingan peribadi, seperti orang yang dia sayang, seperti orang yang dia sayang, orang yang janji-janji dan sebagainya. Jadi benda ini telah dijawab oleh John Stuart Mill. Dia sebut bahawa kita tak sebut pun macam tu. Tapi dalam utilitarianism sendiri, kita aware, kita sedar bahawa setiap manusia ini ada komitmen-komitmen lain yang melibatkan peribadi dia yang dia kena buat. Saya akan bagi pandangan saya waktu sesi timbang taraf selepas ini. Kemudian Mill mengulang lagi bahawa he aware that the existence of other qualities besides virtue is prevalent. Maksudnya ada kualiti-kualiti yang lain yang perlu diambil kira oleh manusia selain daripada kemuliaan, selain daripada benda yang baik yang dibuat berdasarkan kerangka utilitarianisme. Maka jawapan Mill ini saya kira sesuatu yang kurang. Sekali lagi, dia tidak menjawab persoalan tersebut. Dia hanya menafikan sanggahan daripada deontologi, mengatakan bahawa manusia ini ada komitmen-komitmen lain yang bersifat peribadi. Tapi dia tidak menjawab
dia tidak menjawab dari sudut sanggahan deontologi tersebut. Dan dari sudut deontologi sendiri, ada kelihatan penghujahan yang sedikit ekstrim dari sudut mengenal pasti ketidakpedulian di, utilitarianisme ke atas ke atas komitmen pribadi seseorang. Jadi cara John Sweetmeal jawab, dia kata yes, kita tidak menafikan bahawa adanya komitmen-komitmen lain yang bersifat pribadi yang manusia kena buat, yang kadang-kadang tidak menepati morality yang ditentukan oleh utilitarianisme. Dan dia menyebut bahawa we have exceptions, we are not denying that humans have exceptions. Okay, jadi seterusnya, dan yang terakhir, apa yang disebut oleh John Stuart Mill ialah no moral system under which there do not arise an equivocal case of conflicting obligation. Mill sendiri mengakui dalam esainya bahawa tidak ada satu moral system yang tidak ada conflicting moral obligation. Yang tiba-tiba ada conflicting moral obligation. Yang saya kira, tulisan yang saya kira bila dia buat kesimpulan dengan ayat yang sebegini, yang dengan kata-kata sebegini, yang menjadikan esei ini tidak terlalu ekstrim. Jadikan esei ini ada orang putih kata consideration, orang Melayu kata apa? Orang Melayu kata kepedulian. Orang putih kata consideration terhadap apa yang disebut sebagai objektif lain seorang manusia itu dalam membuat sesuatu buka. Baik, jadi seterusnya selesai apa balasan-balasan utilitarianism terhadap sanggahan-sanggahan ke atas mereka. Jadi saya rasa menarik sebab sanggahan-sanggahan ni, sanggahan ke atas utilitarianism iaitu deontologi tersebut ditulis lebih kurang 100 tahun selepas Mill menulis buku. Tetapi masalahnya, masih ada jawapan, masih ada sanggahan deontologi yang seolah-olah mengambil fakta yang silap, mengambil premis yang silap daripada utilitarianisme untuk disanggah. Jadi saya kira itu satu perkara yang boleh kita jadikan sebagai, kita masukkan sebagai bidasan terhadap deontologi tersebut. Sebab itu Mill juga menyebut dalam esei dia bahawa segala sanggahan terhadap utilitarianisme ni hanyalah disebabkan penyanggah-penyanggah utilitarianisme ini tidak memahami apa itu utilitarianisme. Okey? Baik. Jadi sekadar itu sahaja utilitarianisme punya balasan terhadap sanggahan-sanggahan yang telah saya bentangkan minggu lepas. Memang ada lagi sanggahan-sanggahan yang lain, tetapi yang saya bentangkan ini apa yang Mill tulis dalam esainya. Memang dalam deontologi ada sanggahan yang lebih sebab deontologi ditulis lebih lewat, tetapi saya kira boleh ada benda yang Mill dah jawab dah yang kita boleh ambil perhatian. Baik, seterusnya baik, bila kita dah habis ethical framework, kita dah dalam filsafah politik, selepas ethical framework kita akan belajar tiga benda yang lain. Benda yang paling asas iaitu rights, hak-hak, justice, keadilan, dan juga yang terakhir ialah our relationship with the state. Disebabkan dalam saya punya tugasan universiti, saya dah buat tentang justice, saya dah buat tentang tema keadilan, maka saya tak boleh lagi lah buat tema ni untuk exam. Jadi apa yang akan saya bentangkan ini benda-benda lain selain daripada tema keadilan, iaitu tema our relationship with the state, hubungan kita dengan negara, dengan penguasa, dengan rakyat, dengan hubungan raja dengan rakyat. Menyebut tentang hubungan raja dengan rakyat dalam sejarah Melayu ataupun Sulalatus Salatin, dah disebut macam mana kontrak sosial pertama antara Raja Melayu dan juga rakyat telah dibina, iaitu perjanjian antara Sri Tribuana Sangsa Purba dengan Demang Lebar Daun. Demang Lebar Daun mewakili rakyat, Sangsa Purba mewakili raja. Dibuat perjanjian bahawa rakyat akan tetap mentaati raja.
raja akan melaksanakan keadilan ke atas rakyat. Jika raja gagal melakukan keadilan ke atas rakyat, maka apa yang akan jadi ialah bencana yang akan menimpa. Baik, jadi seterusnya, sekadar selingan. Maaf sebab yang sebelum ini tak broadcast, tapi hanya rekod sahaja. Kepada sahabat-sahabat yang baru boleh tengok muka saya, saya minta maaf sebab sebelum ini saya baru belajar menggunakan Ustream. Jadi sebelum ini saya klik dekat rekod, saya ingat dah broadcast. Sebabnya kena klik sekali lagi untuk start broadcast. Jadi tidak mengapa sebab recording ada insya-Allah untuk dengar daripada awal tadi. Kita dah habis satu sesi selama 20 minit dan lebih kurang setengah jam lah. Lebih kurang setengah jam, yes, 31 minit. Lebih kurang 30 setengah jam, iaitu kita menjawab semula sanggahan-sanggahan ke atas utilitarianisme. Jadi saya minta maaf kepada semua sahabat yang baru dapat melihat muka saya. Biasalah orang buta teknologi. Baik. Kita dah selesai. Wih, panaslah pula. Kita dah selesai terhadap sekejap. Okey. Kita dah selesai jawapan-jawapan daripada utilitarianisme terhadap sanggahan-sanggahan ke atas mereka. Maka sekarang ini kita akan masuk kepada satu area ataupun bidang yang lain dalam falsafah politik, iaitu our relationship with the state. Dalam our relationship with the state ini ada tajuk-tajuk yang besar, iaitu political obligation, pluralism dan juga demokrasi. Hari ini kita akan tengok sikit berkenaan pluralism dan demokrasi, dan insyaAllah sesi seterusnya kita akan tengok dekat political obligation. Political obligation ni agak menarik bila dia membahaskan berkenaan kenapa kita perlu ikut undang-undang? Adakah kita ikut undang-undang itu hanya sekadar undang-undang itu ialah undang-undang? Atau bahawa undang-undang tersebut selaras dengan nilai-nilai moral yang kita percaya? Contohnya, undang-undang tak boleh merokok. Yes, kita tahu kan, sebab merokok itu membahayakan kesihatan. Tetapi, kalaulah undang-undang yang tak ada kaitan. Contohnya, kalau dekat asrama, nak keluar asrama, kena tak-in. Kita tak tahu di mana kebaikan moral takin itu sendiri. Maka kita akan persoalkan. Inilah yang dipersoalkan dalam bab political obligation ini. Adakah kita ikut undang-undang hanya sekadar nama dia sebagai undang-undang, ataupun kita ikut undang-undang itu sebab dia ada kesan moral yang tersendiri. Baik, boleh dengar penonton di luar? Nak tengok sikit. Baik, okay, jawapan daripada Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Amirul kerana jawab, boleh dengar. Okay, sekali lagi lah, kepada yang baru dengar, saya minta maaf. InsyaAllah, rakaman saya memang dah rakam dari awal tadi. Tapi masalah dengan Ustream ni ialah saya baru belajar guna Ustream.
Tadi saya tekan record saja, saya tak tekan broadcast. Saya ingat bila tekan record itu dah broadcast lah. Tapi kena tekan lagi sekali, baru dia broadcast. Jadi saya minta maaf bagi pihak saya sendiri lah. Okay. Baik, seterusnya kita akan tengok satu tajuk iaitu pluralisme. Apa itu pluralisme? Yang pertama, saya kena memang jadi tugas saya untuk definisikan pluralisme dengan baik. Kalau tidak, saya kena chop sebagai pluralis. Baik, satu persoalan yang penting dalam tajuk pluralisme ialah, do different beliefs, should the people with different beliefs suffer disadvantages just because of their belief? Adakah orang yang ada kepercayaan yang berbeza perlu menderita melalui penderitaan yang tertentu disebabkan hanya sebabkan kepercayaan mereka yang berbeza? Maka dalam academic paper yang saya dah tulis dalam cerita Facebook saya ini, iaitu ni Bearing the Consequences of Belief, yang ditulis oleh Profesor Peter Jones ini, dia membahaskan satu kes yang berlaku di London, iaitu Encik Ahmad. Nama orang ni Encik Ahmad. Dia satu hari Jumaat, dia terpaksa, dia ni seorang guru, seorang yang bekerja sebagai guru di London. Maka Encik Ahmad ni satu hari dia terpaksa tinggalkan kelas pada tengah hari Jumaat untuk pergi sembahyang Jumaat. Jadi benda ni yang jadi kes dalam isu pluralisme ini, bila kepercayaan seseorang itu menjadi sebab untuk dia meninggalkan kerja-kerja yang lain. Contohnya dalam isu Encik Ahmad ni mengajar, ataupun isu sebenarnya yang dah jadi dekat Malaysia beberapa tahun lalu, kalau saudara mesti ingat, isu yang masuk mahkamah, yang naik motor pakai serban tak pakai helmet. Jadi isu ni dah berlaku di UK pada tahun 1972, berlaku dalam kalangan penganut Sikh yang pakai serban, naik motor pakai serban tak pakai helmet. Jadi bila masuk mahkamah pada tahun 1996, akta ini diubah, yang undang-undang yang mewajibkan naik motor pakai helmet ni diubah, yang memberikan pengecualian kepada penganut Sikh yang nak pakai turban. Jadi benda ni dah berlaku dah di UK, di Malaysia ya, baru-baru hangat. Jadi apa yang dibahaskan dalam ni, salah satunya ialah kes Encik Ahmad, bila Encik Ahmad ni terpaksa tinggalkan kelas yang dia ajar untuk pergi sembahyang Jumaat. Maka adakah tanggungjawab tersebut, jadi sama cerita Encik Ahmad dulu lah sampai habis. Jadi bila dah jadi macam tu, maka Encik Ahmad bawa benda ni masuk mahkamah. Jadi masuk mahkamah pun tak diterima, tak menang lah, Encik Ahmad tak menang. Kemudian Encik Ahmad buat rayuan di mahkamah, rayuan. Jadi benda ni jadi satu polemik yang berterusan lah. Bagaimana kita nak melihat perbezaan dari sudut kepercayaan ini? Okay, baik. Maka bila dah ada kepercayaan yang berbeza, mestilah ada benda yang berbeza yang dibuat oleh orang yang berbeza, yang percaya benda-benda yang berbeza. Contohnya, kalau saya orang Islam, maka apa yang saya buat ialah saya akan sembahyang 5 kali sehari. Kalau kawan saya seorang Kristian, maka dia akan buat ialah dia akan pergi ke gereja pada hari Ahad. Maka dia akan buat benda yang selaras dengan kepercayaan dia. Bila dia dah ada bila ada kepercayaan berbeza, maka akan ada benda-benda yang berbeza yang dibuat oleh banyak orang dalam satu tempat. Baik, ini yang akan menimbulkan satu persoalan yang penting dalam isu pluralisme ialah, iaitu who should bear the consequences? Siapa yang perlu menanggung segala kesan-kesan kepercayaan seseorang ini yang akan memberi kesan terhadap masyarakat? Sebagai contoh, saya bagi contoh Encik Ahmad tadi. Bila dia meninggalkan kelas untuk pergi solat Jumaat, maka benda ni akan bagi kesan kepada anak murid yang dia ajar, akan beri kesan kepada pekerjaan dia, beri kesan kepada institusi pengajian, institusi pendidikan itu sendiri. Kerana bila cikgu yang terpaksa keluar kelas dan tak dapat mengajar ini, mungkin boleh dilihat sebagai tidak committed dan sebagainya. Jadi persoalannya di sini ialah who should bear the consequences.
Maka dalam esei ni, Peter Jones ini dia meletakkan dua. Dia meletakkan dua perkara dalam kepercayaan. Two dimensions. The first one is burden of belief, beban kepercayaan. Dan yang kedua ialah consequence of belief, kesan kepercayaan. Burden of belief ialah apakah yang akan terjadi kepada orang yang percaya itu terhadap diri dia sendiri. Maka sebagai contoh, saya bagi contoh, saya seorang Islam. Burden of belief saya ialah saya kena solat 5 kali sehari. Kalau sahabat saya orang Kristian, burden of belief dia kena pergi gereja pada hari Ahad, sebagai contoh. Jadi seterusnya, consequence of belief ialah kesan luaran terhadap dia bila dia buat apa yang dia percaya. Baik, saya bagi contoh consequence of belief tadi. Kalau dalam isu Encik Ahmad, burden of belief ialah dia kena pergi masjid untuk solat Jumaat. Tapi consequence of belief dia ialah dia terpaksa tinggalkan kelas yang dia mengajar. Baik, jadi benda ini akan membantu kita untuk memahami kenapa kita perlukan satu falsafah pluralisme dalam masyarakat yang berbeza. Baik, kita kena faham betul. Kena faham oleh kata orang Ganu. Kita kena faham betul-betul apa itu pluralisme dalam richly diverse society. Sebab nanti saya kena cop pluralisme, pluralis lah kalau saya tak definisikan betul-betul. Seperti mana yang Anwar Ibrahim kena bila dia bagi syarahan di LSE mengenai apa yang bertajuk religious pluralism in a divided world. seterusnya John Rawls, saya ingin petik satu pandangan daripada seorang filsuf namanya John Rawls. Dia sebut bahawa idea asas dalam pemikiran John Rawls ni ialah every people should contribute. Setiap orang dalam society ni perlu bagi sumbangan terhadap kebaikan society as a whole. John Rawls ni dia lebih kepada teori keadilan. Apa itu keadilan? Perlukah kita cukaikan orang dan sebagainya? Salah satu hujah John Rawls ni saya letak dalam esei falsafah saya yang saya baru hantar beberapa minggu lalu, iaitu John Rawls disebabkan idea ini, maka jadilah idea redistribution of wealth based on taxation. Jadi seterusnya, John Rawls dia ada difference principle dan dia kemudian disebabkan ini, macam mana saya nak terangkan ini, dia sebut tentang conception of good and bad. Disebabkan orang yang berbeza banyak kepercayaan yang berbeza, dan kepercayaan yang berbeza ada conception of good and bad yang berbeza. Jadi disebabkan itu, orang yang percaya itu perlu mengambil tanggungjawab terhadap apa yang dia percaya. Maksudnya, segala apa benda yang buruk yang berlaku disebabkan apa yang dia percaya, maka orang yang percaya itu perlu mengambil tanggungjawab. Kalau dalam isu Encik Ahmad tadi, maka Encik Ahmad yang perlu mengambil tanggungjawab kalau dia dibuang kerja kerana tak masuk kelas sebab pergi main Jumaat dan sebagainya. Ini pandangan John Rawls. Sebab orang yang percaya itu, dia ada conception of good and bad dia sendiri, maka dia tak boleh untuk paksa orang lain untuk ambil tanggungjawab terhadap apa yang dia percaya. Baik, seterusnya kita kena melihat bila kita menyebut bahawa menyebut tentang kepercayaan ini, adakah sebenarnya kepercayaan ini satu pilihan? Adakah sebenarnya ianya satu pilihan, ataupun ianya satu benda yang dipaksakan, ataupun ianya satu benda yang diwarisi? Jadi satu soalan yang sangat-sangat penting yang saya kira dalam kita memahami lebih dalam mengenai belief, mengenai kepercayaan ini, ialah bila kita ada kepercayaan berbeza, is it really a choice? Adakah sebenarnya kepercayaan ini satu pilihan? Adakah saya jadi seorang Islam dengan satu pilihan? Adakah saya jadi seorang Islam hanya sekadar warisan dan sebagainya? Maka
sekarang ini untuk menjawab soalan ini kita kena tengok based on apa yang dia mampu pilih dan apa yang dia tak mampu pilih berdasarkan budaya dia. Yang disebut oleh salah seorang sosiologis yang bernama Telford Parsons sebagai primary socialization. Primary socialization ni bermaksud bila manusia itu dilahirkan maka dia dibentuk oleh masyarakat yang di sekelilingnya untuk untuk menjadi budaya seperti masyarakat tersebut. Sama seperti apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang mengatakan bahawa setiap anak itu bagaikan kain putih, maka ibu bapa yang bertanggungjawab untuk menjadikan anak itu Nasrani ataupun Yahudi. Jadi baik, Peter Jones dalam esei ini yang menyebut bahawa belief dan juga culture ini dua perkara yang perlu dibezakan bila kita membuat satu perbahasan akademik. Sebab culture, contohnya language, dressing, moral conception, kemudian makanan kegemaran orang budaya tu dan sebagainya, benda ini tidak boleh dibawa ke mana oleh perbahasan akademik. Sebab benda ini memang dah jadi culture yang unik untuk masyarakat itu. Yang kita boleh persoalkan ialah yang kedua ini, yang belief. Sebab belief ini, kata Peter Jones, it is an epistemic issue. Isu yang melibatkan epistemologi, yang melibatkan fakulti manusia untuk berfikir, dan disebabkan dia berfikir dengan satu kerangka epistemologi itu, macam mana dia sampai kepada kepercayaan yang dia ada sekarang. Baik, tetapi persoalannya sekarang, macam balik kepada apa yang saya sebut tadi, is belief really a choice? Adakah ia sebenarnya satu pilihan? Sebab ada agama di dunia yang menyebut bahawa agama dia saja yang betul. Maka ini telah menutup peluang untuk penganut agama tersebut untuk mencari kebenaran dalam agama lain. Contohnya Islam. Jadi adakah orang Islam ini pilih untuk sebenarnya percaya dengan Islam? Ataupun dia sebenarnya mewarisi? Dan juga disebabkan dalam Islam sendiri ada idea bahawa inna dina indallahi al-Islam, agama yang hanya diterima oleh Allah ialah Islam. Jadi adakah orang Islam keluar untuk mencari kebenaran dalam agama lain? Ini persoalan yang kita kena jawab. Baik. Jadi sebab isu belief if it is a choice ini membantu kita untuk pergi lebih jauh untuk melihat kepada consequence of belief itu sendiri. Kita dah masuk agak dalam ni dalam isu perbahasan belief dan juga culture. Sekarang ni kita akan tengok dengan dekat isu consequence of belief itu sendiri ya. Okay, baik. Yang seterusnya, kita kena faham adakah benda yang kita tahu sekarang benar-benar kita pilih untuk tahu, ataupun benda yang kita tahu sekarang kita terima dan juga kita kita kata kita tahu. Sebagai contoh, adakah saya pilih untuk mengaku bahawa Kuala Lumpur itu terletak di Malaysia, bukan terletak di UK? Dan adakah saya pilih untuk mempercayai bahawa Pythagoras teorem dalam matematik itu benar? Bolehkah pilih? Itu satu persoalan yang diutarakan oleh Peter Jones dalam esei yang dia sebut. Jadi selepas itu bila kita dah telusuri perbahasan tentang is belief really a choice yang begitu panjang, maka sekarang ni kita akan tengok macam mana sebenarnya cara untuk kita pergi ke depan untuk deal dengan difference of belief, perbezaan-perbezaan dalam kepercayaan. Kerana selalu kita sebut bahawa dia percaya macam tu sebab dia pilih macam tu. Maka sebab itu Peter John sebut dalam esei ini bahawa adakah benar orang yang percaya itu sebenarnya dia milih untuk percaya, atau dia percaya berdasarkan latar belakang masyarakat, atau dia percaya berdasarkan doktrin yang dia dapat kemudian dia terus terima. Seperti mana kita belajar Pythagoras teorem, kita kata yes, ini betul. Jadi adakah kita pilih sebenarnya untuk percaya atau tidak dengan Pythagoras teorem itu? Adakah bila Pythagoras teorem diperlukan dalam PMR dan SPM, maka kita pilih untuk percaya? Jadi culture versus belief sudah selesai
Maka Peter Jones memberi satu persoalan lagi. Bila kita nak promote diversity, promoting diversity, bagaimana sebenarnya kita nak promote bila kita dah ada diversity of belief? Bila kita dah ada banyak kepercayaan, bila kita dah ada banyak agama dan sebagainya. Jadi, yang disebut oleh Peter Jones ialah it is hard to see how the religious adherent could be similarly relaxed about his having to sustain a rival system of belief unless he is subscribed to rather odd belief that all religions without distinction are equally valid and valuable paths to God. Apa yang disebut oleh Peter Jones ialah dia salah satu perkara yang boleh yang mungkin boleh diambil jalan oleh manusia untuk mencapai apa yang disebut sebagai pluralism ialah sama-sama menyokong agama yang berbeza. Jadi, tetapi masalah yang ada di sini ialah susah untuk satu penganut satu kepercayaan untuk bagi sokongan terhadap kepercayaan yang merupakan rival kepada kepercayaan tersebut. Perkara ini saya kira kita boleh kaitkan dengan apa yang disebut oleh Tariq Ramadan dalam buku dia apa dia tu? The Quest for Meaning, Developing a Philosophy of Pluralism. Dia menyebut bahawa bila kita dah ada kepercayaan yang berbeza, bila kita dah ada kepercayaan yang berbeza, contohnya kita ada Muslim, kita ada Buddha, apa yang, macam yang disebut oleh Tariq Ramadan sebagai Dalai Lama. Dia pernah jumpa Dalai Lama. Jadi setiap kepercayaan ini pada asas kepercayaan tersebut ada satu perkara yang asas, iaitu salvation, iaitu manusia mencari ketenangan berdasarkan jalan-jalan yang dia pilih. Jadi benda ini satu benda yang kira satu yang saya kira benda yang baru lah untuk orang Islam, terutamanya di Malaysia. Sebab bila kita membuka jalan terhadap pemahaman terhadap kepercayaan lain, maka dia dah jadi macam satu yang challenging ortodoksi, mencabar benda yang ortodoks. Dan saya suka untuk memuji buku Tariq Ramadan ini, sebab dalam dunia yang penuh dengan konflik, yang penuh dengan percanggahan disebabkan kepercayaan berbeza dan sebagainya, beliau mampu keluar dengan satu tulisan untuk meraihkan perbezaan dan juga menghasilkan satu falsafah pluralisme yang saya kira sangat sangat boleh kita ambil untuk jadikan panduan. Jadi, dan seterusnya disebut salah satu contoh yang Peter Jones bagi dalam esei dia ialah, cuba bayangkan kalaulah Hindu dan juga Muslim mahu hidup dengan aman dan juga saling menyokong kepercayaan masing-masing di India. Maka ayat dia yang dia guna ialah lebih kurang sampai bila pun tak jadi. Yes, they would likely to react with indignation and incredulity, and I for my part could not fault those reactions. Maka kita tak boleh nak buat assumption yang sebegitu, nak buat expectation yang sebegitu. Maka dia sendiri menyebut bahawa I could not fault their reaction. Aku tak boleh, kita tak boleh nak menyalahkan mereka disebabkan latar belakang sejarah budaya yang sangat panjang. Baik, seterusnya bila kita sebut bahawa how to bear the consequences of belief, how to react, how to distribute resources across different beliefs and religion, and jadi benda ini salah satu yang seterusnya Peter Jones sambung bila dia sebut bahawa ada dua perkara yang kita boleh timbang untuk membentuk satu kehidupan masyarakat yang pluralis. Yang pertama ialah individual fulfillment. Support each other for individual fulfillment. Contohnya, bila kalaulah ada satu kepercayaan yang mengatakan bahawa orang dengan kepercayaan tu ada di satu tempat, dia kena bina dia punya tempat ibadat contohnya.
Jadi individual fulfillment ini ialah setiap anggota masyarakat itu kena tolong orang tersebut untuk bina tempat ibadat dia. Sebab itu ialah dia punya responsibility, dia punya burden of belief. Baik, yang jadi masalah dalam individual fulfillment ini ialah susah untuk kita susah untuk kita mengambil tenaga daripada orang semata-mata untuk kita memberi individual fulfillment kepada orang yang mempunyai kepercayaan berbeza. Sama lah dengan apa yang saya sebut pada awal-awal tadi sebagai informational base, sebagai apa itu asas kepada pembinaan sesuatu, kalau yang tadi kepada sesuatu conception of pleasure. Tapi sekarang kepada apa yang diperlukan oleh satu-satu kepercayaan itu. Kalau orang Islam dia sampai ke satu tempat, dia tak diperlukan untuk bina masjid. Katakan kalau ada seorang dengan kepercayaan lain, kepercayaan yang lainlah, kepercayaan lain, katakan kepercayaan itu perlu bila orang itu sampai ke satu tempat, dia kena bina rumah ibadat, maka adakah orang Islam yang ada di situ pun kena tolong dia? Maka individual fulfillment ini dari satu sudut disebabkan ada perbezaan dari sudut burden of belief setiap orang itu. Maka individual fulfillment ini tak boleh jadi sesuatu yang feasible ataupun plausible. Sebab benda ini meletakkan beban terhadap orang yang dia tidak ada kaitan pun dengan kepercayaan tersebut. Baik, yang kedua, kita boleh tengok dari sudut distribute resources fairly. Disebabkan kita dah distribute resources fairly, maka setiap orang yang ada kepercayaan berbeza ni ikut suka dia lah nak gunakan resource tu ke mana pun. Kalau lah dia rasa susah, resource yang dia dapat itu tak cukup untuk dia tunaikan kewajipan dalam kepercayaan dia, maka itu dia punya pasal. Sebab kita dah distribute resource fair sama setiap orang, maka itu ialah tanggungjawab dia. Kalau lah dia sendiri merasakan bahawa resource yang dia dapat itu tak cukup untuk dia meneruskan apa yang disuruh dalam kepercayaan dia. Jadi Peter Jones menyimpulkan hal ini, hal individual fulfillment versus fair distribution dengan apa yang dia sebut bahawa fair distribution ini lebih baik dan sesuatu yang tidak adil bila kita mencari individual fulfillment, kita mengangkat individu-individu ini sebab informational base mereka pada dasarnya berbeza. Apa yang disebut, saya baca, these brief remarks are sufficient to intimate why a society should not assume collective responsibility for securing equal levels of belief fulfillment for each of its members. Sebab untuk fulfill belief setiap orang itu berbeza. Untuk fulfill belief seorang Muslim versus fulfill belief seorang Christian itu berbeza. Jadi individual fulfillment belief, individual belief fulfillment ini sukar untuk dicapai dan sangat sesuatu yang bersifat sangat utopia. Baik. Dan yang seterusnya, dalam isu pluralism ini, why do we care that we need a pluralist society or not? Kita perlukan falsafah pluralisme ini ataupun tidak. Seterusnya, yang disebut oleh Peter Jones ialah identifying consequences. Kita melihat kepada apa consequence of belief. Macam kita sebut tadi, ada dua, burden of belief dan juga consequence of belief. Maka in most cases, dalam kebanyakan case, dia bukan sekadar burden of belief, dia bukan sekadar apa yang disebut sebagai beban kepercayaan tersebut, tetapi dia akan ditambah dengan humanly established circumstance. Maksudnya, bila seseorang itu mengamalkan apa yang dia percaya, bukan sekadar ada burden of belief, tetapi akan ada sekali humanly created circumstance, apa yang
dicipta oleh manusia, keadaan yang dicipta oleh manusia. Seperti sebagai contoh Encik Ahmad tadi, dia yang jadi masalah dengan Encik Ahmad ni ialah bila dia pergi sembahyang Jumaat, bukan benda yang jadi masalah kepada dia bukannya benda yang bersifat natural, bersifat semula jadi, tetapi bersifat dicipta oleh manusia. Pendidikan, sistem pendidikan UK, cikgu-cikgu kena bekerja hari Jumaat tengah hari, itu sistem pendidikan dicipta oleh manusia. Itu yang disebut sebagai humanly created circumstance, humanly established circumstance. Jadi salah satu yang disebut oleh Peter Jones ialah sama ada kita buat policy of compromise. Ini sampai ke bahagian cadangan policy daripada Peter Jones. Sama ada kita buat policy of compromise dengan kita bagi hari cuti yang merangkumi semua hari cuti agama-agama yang ada di UK, tetapi ini tidak feasible, tidak mungkin tidak dicapai untuk dilaksanakan sebab ada tiga. Kalau Kristian hari Ahad, Yahudi hari Sabtu, Islam hari Jumaat. Jadi sukar untuk dilaksanakan. Maka sama ada kita buat hari cuti itu bukan pada hari kebesaran mana-mana agama. Contohnya hari cuti pada hari Rabu dan Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad tak ada cuti. Maka semua orang akan merasa penderitaan yang sama. Sama ada yang itu ataupun sama ada polisi dalam sistem pendidikan itu perlu jadi lebih fleksibel. Kalau-kalau ada manusia, kalau-kalau ada orang yang ada kewajipan lain yang berdasarkan kepercayaan dia. Jadi jadi apa yang disimpulkan oleh Peter Jones ialah bila kita ada demand dalam kepercayaan, kita ada burden of belief dan kita ada consequence of belief, maka apa yang perlu dibuat ialah it is make it more flexible, menjadikan sistem itu lebih flexible supaya setiap orang dengan kepercayaan berbeza dapat mengamalkan kepercayaan masing-masing dengan lebih selesa dan tidak terganggu. Jadi dia pun mengambil perhatian, ingin mengambil perhatian kita terhadap isu cadangan yang menyebut bahawa polisi sesebuah negara ini perlu jadi sekular. Kenapa perlu jadi sekular? Sebab bila polisi sebuah negara itu sekular, maka dia tak akan kacau mana-mana agama pun, mana-mana penganut agama untuk mengamalkan agama masing-masing. Ini yang disebut oleh Peter Jones. Tetapi ini bergantung kepada konteks apa yang disebut juga sebenarnya. Sebagai contoh, kita tengok polisi-polisi yang terdapat di Eropah, polisi-polisi yang terdapat di Amerika dan sebagainya. Ironinya yang dapat kita lihat di sini ialah dengan polisi-polisi sekular di Eropah, polisi-polisi sekular di Amerika, maka apa yang boleh dilihat ialah pengamalan agama dalam kalangan penganut agama itu sendiri lebih baik. Dia tidak ada sekatan, dia tidak ada orang kata apa? Penguasa tidak mengambil tindakan terhadap kalau kita nak mengamalkan agama masing-masing. Namun kita perlu tengok juga terhadap di mana dan juga bagaimana kita nak buat. Disebabkan itu, saya kira Tarikh Ramadan dah menulis suatu cadangan yang sangat baik dalam developing of philosophy of pluralism. Dia menyebut bahawa manusia ini identitinya pelbagai. Bila identitinya pelbagai, maka setiap kepercayaan itu bila identitinya pelbagai, maka kita tak boleh nak reduce satu manusia kepada satu identiti sahaja. Contohnya saya, identiti saya pelbagai.
saya kalau tanya siapa saya, macam apa yang disebut oleh Tarik Ramadan, itu satu soalan yang yang kurang relevan bila ditanya siapa saya. Boleh jadi saya bila saya solat, saya seorang Islam. Bila saya main badminton, saya seorang pemain badminton. Bila saya belajar, saya seorang mahasiswa dan sebagainya. Jadi multiple identities yang membentuk diri orang dalam zaman postmodernisme ini. Perlu saya terangkan apa itu postmodernisme, modernisme dan juga postmodernisme. Postmodernisme ialah apa yang characterize, yang membentuk zaman sekarang, zaman 80-an, 90-an sehingga zaman sekarang, yang disebut oleh para filsuf, para sosiologis sebagai postmodernisme ni ialah zaman selepas zaman moden. Modernisme, apa yang characterize modernist thought ialah bila kita meletakkan kekaguman kita terhadap sains, kekaguman kita terhadap sains, terhadap teknologi. Namun postmodernis, kita dah melepasi zaman itu, kita menyebut bahawa sains bukan jawapan terhadap segalanya. Sains ada benda yang tidak dapat jawab, malahan menjadikan sesuatu yang lebih teruk, menjadikan sesuatu masalah itu lebih teruk. Dan juga identiti-identiti manusia disebabkan ada multiple identity. Sebab itu Anthony Giddens menyebut bahawa human identity is fluid and fragmented. Fluid, mudah berubah. Fragmented, dia terpisah-pisah. Dia ada banyak. Sebab itu bila kita deal dengan apa yang kita bincangkan sekarang, pluralism, dia memerlukan polisi-polisi yang yang bukan sekadar disebut oleh Peter Jones sebagai dia tidak mengganggu mana-mana kepercayaan, tetapi memerlukan flexibility. Sebagai contoh, kalaulah ada kepercayaan baru terbentuk, ada ajaran sesat yang baru terbentuk, maka perlu juga kita mengambil kira untuk menghormati bagaimana kita deal menghadapi permintaan-permintaan daripada penganut ajaran baru ini. Jadi kemudian Peter Jones membuat kesimpulan bahawa sama ada kita nak buat working day neutral between different religions ataupun kita nak menjadikan the existing system more flexible, maka kesimpulan yang dia buat ialah kita perlu jadikan more flexible. Sebab kalau kita make it more neutral, kalau kita make it neutral for any religion, kita maka benda ini kita tak boleh jamin akan menjadi neutral for any religion sampai bila-bila dan seterusnya. Dia mengakhiri esei dia dengan mengatakan bahawa authority tidak boleh untuk deal dengan perkara pluralisme ini, plurality of belief ini, dengan mengambil kaedah Pareto inefficiency. Pareto inefficiency ini dalam ekonomi maksudnya bila kita get better off sebab orang lain worse off. Kita jadi lebih kaya sebab kita curi duit orang lain. Kita jadi lagi kaya, orang lain jadi lagi miskin sebab kita ambil duit dia. Maka kita beli cincin 24 juta sebab kita ambil duit orang lain, sebagai contoh. Ini Pareto inefficiency. Maka apa yang disebut oleh Peter Jones, kaedah Pareto ini tidak sesuai. Bila kita mengatakan bahawa kita nak berlaku adil terhadap penganut Islam, dalam isu Encik Ahmad tadi, kita nak berlaku adil terhadap penganut Islam, maka kita pun menjadikan hari kebesaran Yahudi dan juga Kristian sebagai hari bekerja. Kita disebabkan kita nak menjaga hati satu agama, maka kita jadikan agama yang lain pun kita menyusahkan orang-orang agama lain. Maka benda ni satu benda yang bercanggah dengan hak manusia, bercanggah dengan prinsip keadilan yang nak dicapai sebenarnya dalam satu-satu pemerintahan. Baik. Berapa lama dah ni? Tahu dia, satu jam lebih dah. Okey, seterusnya secara ringkas kita akan masuk kepada demokrasi. Apa itu demokrasi dan mengapa demokrasi penting, dan sanggahan yang paling utama terhadap demokrasi. Baik, demokrasi ini
saya nak bagi satu sebab tu saya pakai baju bersih sebab demokrasi. Baik, demokrasi ini dia bila kita nak assess, bila kita nak menilai apa yang baiknya dengan demokrasi, kenapa kita perlukan demokrasi, kenapa demokrasi ini menjadi satu pandangan alam yang boleh kita katakan universal dalam dunia sekarang. Baik, bila kita sebut tentang demokrasi, yang pertama kita kena faham bahawa in a postmodern society, dalam masyarakat yang bersifat multiple identity, yang bersifat banyak jenis masyarakat yang diverse, yang ada kepercayaan yang berbeza, maka yang pertama kita kena mengetahui bahawa bila berlaku satu isu, confirm akan berlaku banyak percanggahan pendapat dalam kalangan masyarakat. Dan ini ialah hujah pertama yang disebut oleh filosof-filosof yang mempertahankan demokrasi, yang mengatakan bahawa kita memerlukan satu sistem yang meletakkan hak setiap orang itu sama untuk memilih apa yang dia nak, dan disebabkan bila majoriti pilih apa yang dia nak, itulah yang paling adil. Sebab kita ada terlalu banyak pandangan dalam satu-satu masyarakat yang berbeza. Sebab masyarakat sekarang, macam yang saya sebut tadi, fragmented and fluid. Yang bukan saya sebut lah, Anthony Giddens yang sebut. Jadi, bila dah jadi macam ni, that's why we need a system which takes the voice of majority of the people. Jadi, seterusnya, di sudut demokrasi ini, bila kita nak menilai sesuatu sistem, kita kena melihat kepada yang pertama intrinsic side, the intrinsic dimension of democracy. Macam mana intrinsic ni maksudnya democracy in itself, demokrasi itu sendiri, adakah dia itu satu benda yang baik. Dan yang kedua instrumental ini bermaksud bila kita amalkan demokrasi apa akan jadi. Maka bila kita amalkan demokrasi, adakah benda bertambah baik ataupun benda bertambah buruk. Okay, that is instrumental. Baik, dalam intrinsic dari intrinsic dimension of democracy, kita boleh melihat bahawa disebabkan demokrasi, dia punya proses memberi hak yang setara terhadap semua orang yang terlibat dalam pemilihan satu-satu polisi, pemilihan satu-satu pemimpin negara dan sebagainya. Maka this is what makes the intrinsic dimension of democracy to be valuable. Sebab bila dia menyebut tentang perkara sebegini, bila demokrasi mengambil pandangan daripada setiap orang yang diberikan hak yang sama untuk memberikan pandangan, maka dari sudut intrinsic, yes, demokrasi sangat bagus. Sebab dia mengambil pandangan macam yang saya sebut tadi, kemudian mengambil pandangan yang paling ramai. Kemudian yang kedua, instrumental. Baik, tentang instrumental ini, dia ada satu peristiwa, satu perkara yang penting untuk kita sama-sama fikirkan, iaitu kalaulah satu undang-undang mahu digubal, kemudian melalui demokrasi, kita akan tanya sama ada rakyat setuju atau tidak. Baik, undang-undangnya ialah dalam satu negara, keadaannya begini, dalam satu negara ada puak majoriti, ada puak minoriti. Undang-undang yang nak digubal ini ialah puak minoriti ini mesti dibunuh semua orang. Kemudian apa yang dibuat ialah proses yang 100% demokratik, yang mengambil pandangan, mengambil undi daripada setiap orang yang ada. Kemudian orang yang majoriti ini sokong untuk bunuh puak minoriti. Puak minoriti confirm lah tak sokong. Jadi keputusan majoritinya ialah majoriti, disebabkan majoriti setuju, maka undang-undang ni pun lulus. Maka ini yang menjadi masalah dengan instrumental side, instrumental dimension of democracy. Adakah keputusan yang nak dibuat itu betul? Adakah keputusan yang nak dibuat itu salah? Jadi ada filosof yang menjawab persoalan ini dengan mengatakan bahawa yes, tidak mustahil keputusan yang dibuat secara demokratik itu boleh jadi salah. Boleh jadi dibuat keputusan yang dibuat itu akhirnya salah. Tetapi
kita kena tengok dari sudut intrinsic value of democracy itu, disebabkan proses demokrasi itu baik, maka walaupun dia memberi kesan yang akhirnya tidak baik, maka kita perlukan satu sistem yang sebegini juga. Sebab dalam kerangka perjalanan sistem itu sendiri, benda prosesnya, proses yang dijalankan itu proses yang terbaik yang dapat dijalankan oleh pemikiran manusia yang berbeza. Jadi itu yang dibalas oleh para filsuf. Baik, saya nak bagi satu sanggahan yang sangat masyhur terhadap demokrasi, iaitu yang disebut oleh Plato. Plato menyebut bahawa demokrasi yang memberi hak untuk setiap rakyat untuk mengundi ialah satu benda yang tidak baik. Kerana pada Plato, hak untuk membuat keputusan ini perlu diberikan kepada orang yang ada kepakaran, kepada sekumpulan manusia yang ada kepakaran, bukan kepada semua rakyat secara general. Jadi ini yang disebut oleh Plato, sebab Plato sebut bahawa bila kita bagi hak kepada semua rakyat untuk buat keputusan, maka boleh jadi keputusan yang dibuat itu salah, sebab ada orang tidak berilmu tetapi mengundi. Ada orang yang dia tak tahu apa-apa pun tentang isu yang dia nak mengundi, tengok-tengok pergi mengundi. Kemudian sebab itu Plato sebut bahawa perlu ada satu pasukan yang khas, bukan untuk gubal polisi, bukan dari sudut demokrasi. Jadi ada lagi beberapa sanggahan terhadap demokrasi yang popular. Jadi saya kira yang tu saya nak sambung minggu depan, sebab perbahasan tentang demokrasi ni lebih agak panjang. Dia ada lagi yang selepas ini. Bukan sekadar intrinsik dan juga instrumental, tetapi cukup sekadar itu untuk kita tahu apa asas kepada keputusan yang dibuat secara demokratik, kenapa kita ambil demokrasi, apa yang baik dengan demokrasi ini, and why do we care, and why do we care, why do we care until we have to go to Bersih. And jadi apa yang perlu sangat dengan demokrasi ini. Baik, seterusnya, seperti yang telah saya janjikan sebelum saya akhiri kuliah pada malam ini, saya nak bawakan satu pandangan daripada Lauzer. Seperti yang telah saya janjikan sebelum ini, Lauzer pernah menyebut idea dialectic, ataupun dalam bahasa Melayunya dialektika. Jadi idea dialektika Lauzer ini, maksud dialektik ialah dalam satu falsafah, idea yang contradicting membentuk falsafah tersebut. Sebagai contoh, Lauzer, idea dia berkenaan yo dan juga wu. Yo dalam bahasa Cina bermaksud ada, mempunyai, have dalam bahasa Inggeris. Aku ada sebuah bag. Woyo, aku ada sebuah buku. Woyo shu, aku ada buku. Jadi kalau tidak ada, meyo. Tetapi Lauzer tidak menggunakan perkataan meyo, tapi menggunakan wu. Wu dalam bahasa Cina bermaksud nothingness, keadaan tidak ada. Jadi kata Lauzer, wu ialah sesuatu yang memberi makna kepada yo. Maksudnya, benda yang tidak ada ialah benda yang memberi makna kepada ada. Keadaan tidak ada memberi makna kepada keadaan ada. Sebagai contoh, saya bagi contoh yang Lauzer sebut dalam Tao Te Ching, iaitu sebuah rumah hanya akan ada makna sebagai sebuah rumah bila ada ruang kosong antara empat dinding dan juga bumbung. Kalau tak ada ruang kosong antara empat dinding dan juga bumbung, dia tak ada makna sebagai sebuah rumah. Dinding akan ada makna sebagai sebuah dinding kalau dia ada lubang yang membentuk pintu dan juga tingkap. Maka dinding tu adalah makna kewujudan dinding tersebut. Tayar kereta kuda akan ada makna sebagai sebuah tayar kereta kuda bila tengah-tengah dia ada ruang kosong
untuk kita masukkan palang untuk jadi ni lah tayar kan. Ada palang untuk sambung dekat ruang tengah tu. Maka ini yang disebut sebagai dialectic dalam idea Lauzer. Lauzer dia tekankan wu lebih penting daripada yo. Tidak ada itu lebih penting daripada ada. Sebab idea Tao Te Ching secara asas menyebut tentang Tao. Tao ni yang disebut oleh Lauzer ialah sesuatu yang formless, sesuatu yang tidak ada bentuk, yang tidak dapat dilihat, sesuatu yang tasteless, tidak dapat dirasa, yang invisible, sesuatu yang tidak dapat dilihat. Dia wujud tapi tak dapat dilihat. Dia pergi ke depan tapi kita nampak macam dia pergi ke belakang. Itu kata Lauzer. Saya pun masih kurang faham apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Lauzer ini. Tapi saudara, kita satu perkara yang kita kena faham ialah setiap pandangan alam, setiap falsafah, setiap pemikiran dia terbentuk bukan ex nihilo. Ini satu istilah baru, ex nihilo. E-X-N-I-H-I-L-O. Ex nihilo ni bermaksud in a vacuum. Dia terbentuk in itself. Dia terbentuk tiba-tiba out of nothing. Tiba-tiba saya datang dengan satu idea. Satu falsafah ni dia bukan macam tu. Dia bukan terbentuk ex nihilo. Tapi dia terbentuk based on pengalaman filosof, based on apa yang dia baca, based on apa yang dia lihat, based on apa yang dia rasa sepanjang kehidupan dia. Sebagai contoh, Lauzer dengan Confucius. Pada zaman tersebut dalam bahasa Cina nama dia Chun Chiu. Chun Chiu ni maksud dia Spring and Autumn. Spring and Autumn, sebab apa nama zaman tu Spring and Autumn? Sebab kebanyakan sejarah zaman itu ditulis dalam satu buku yang bernama Spring and Autumn Annals, Lu Shi Chun Chiu, nama buku itu, buku sejarah. Kemudian selepas Chun Chiu ada Zhang Guo. Zhang Guo ni maksud dia negara-negara yang berperang, warring states. Jadi zaman Chun Chiu, intellectuals pada zaman Chun Chiu banyak terbentuk pandangan alam, falsafah-falsafah mereka disebab untuk memberi panduan kepada pemerintah-pemerintah macam mana untuk mempertahankan negeri masing-masing. Kena diingat bahawa zaman Chun Chiu ialah zaman zaman ketika dinasti Zhou merudum. Bila dinasti Zhou merudum, maka terbentuk lebih kurang 148 buah kerajaan-kerajaan kecil di seluruh China. Kemudian waktu selepas 500 tahun selepas Chun Chiu, 400 tahun selepas Chun Chiu bermula, maka masuklah zaman Zhang Guo yang hanya tinggal 7 negeri. Kemudian pada tahun 221 Masihi tinggal hanya negeri Qin sahaja yang berjaya menakluk semua negeri yang ada. Jadi kita kena faham kenapa John Stuart Mill, kenapa filosof-filosof ini pandangannya sebegini. Kerana ada latar belakang masyarakat, latar belakang pembacaan, pemikiran yang diwarisi dan sebagainya. Sebab John Stuart Mill ini dia ada kaitan dengan Jeremy Bentham yang merupakan pengasas kepada utilitarianisme. Jadi saudara, sekadar itu saja apa yang saya bentangkan pada malam ini. Tadi yang pertama kita mulakan dengan balasan utilitarianisme terhadap sanggahan anti-utilitarianisme. Kemudian kita sambung dengan pluralisme. Apa itu pluralisme? Kenapa kita perlukan pluralisme dalam diverse society? And what is the pluralism that we need? Apakah jenis bentuk pluralisme yang kita perlu tengok secara serius? Dan seterusnya yang terakhir, sebentar tadi kita sebut tentang demokrasi yang insyaAllah kita akan sambung dalam siri seterusnya. Lagi tentang perbahasan demokrasi, seterusnya ialah yang terakhir yang saya sebut, yang saya janjikan dalam status saya dulu, ialah konsep Wu dan Yo dalam membentuk kerangka faham Lauzer punya dialectics, dialectical Lauzer. Idea dialectics ini banyak, sahabat-sahabat sekalian.
Karl Marx ada idea dialektik, Hegel ada idea dialektik, Ali Syariati pun ada idea dialektik. Banyak idea dialektik yang iaitu idea yang kontradik tetapi dia membentuk satu falsafah ataupun satu pemahaman. Contohnya macam wu, keadaan satu benda yang ada. Wu satu benda yang tidak ada. Yo satu benda yang ada. Tetapi wu memberi makna kepada yo. Tetapi kelemahan dalam Lao Tzu punya approach memahami wu dan yo, boleh jadi bila Lao Tzu terlalu tekankan elemen wu, elemen nothingness. Dan benda ini saya rasa dapat diperbaiki dengan baik oleh Wang Anshi, iaitu filosof yang hidup lebih 1000 tahun selepas Lao Tzu, seorang reformis waktu dinasti Song. Wang Anshi ini saya ingat saya pernah petik kata-kata dia dalam perhimpunan sekolah beberapa tahun dulu di SBPI Kuala Pasu. Saya sebut bahawa kata-kata Wang Anshi ialah puja kepada rasuah ada dua. Yang pertama, undang-undang yang tidak dilaksanakan, dan yang kedua, manusia yang celaka. Ini yang disebut oleh Wang Anshi. Dan dia akhirnya membunuh diri dengan terjun ke dalam sungai sebab dia tak tahan dengan kebejatan sosial pada zaman dia. Baik, saya dah ambil banyak masa saudara sekalian. Jadi saya kira saya kena tamatkan di sini dulu. Terima kasih banyak-banyak dan saya minta maaf kerana setengah jam yang pertama tadi saya terlupa nak tekan broadcast yang menyebabkan saya hanya rekod saja tapi tak broadcast. Jadi insyaAllah daripada awal sampailah ke habis akan ada recording. Untuk sesiapa yang nak dengar recording maka dipersilakan. Dan sesiapa yang nak bagi soalan, saya kira boleh bagi soalan melalui email ataupun Facebook ataupun Skype saya. Nanti untuk persoalkan apa-apa berkenaan apa yang saya bentangkan tadi. Dan untuk bagi sanggahan yang baik pun saya sangat hargai. Sebab saya perlukan sanggahan-sanggahan sebegini untuk mantapkan esei falsafah politik saya nanti. Jadi terima kasih. Semoga Allah merahmati anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.